Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, terutama Anda mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Selamat berjumpa lagi dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah topik tentang pengumpulan data dalam penelitian bahasa Inggris yang terdapat dalam mata kuliah Research in ELT dengan kode PBIS 4401. Saudara mahasiswa, terdapat tiga metode yang akan kita bahas dalam topik pengumpulan data ini antara lain. Pertama, pertama penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, penelitian kuasi eksperimen dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, adalah penelitian studi kasus dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, marilah kita bahas satu persatu sesuai dengan jenis penelitiannya. Kita bahas pertama yaitu pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas atau sering kita sebut atau disingkat PTK. Pelaksanaan pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas adalah merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan perencanaan dan mempersiapkan tindakan, melaksanakan tindakan, dan dilanjutkan dengan refleksi, evaluasi tindakan untuk kepentingan perbaikan pada siklus berikutnya. Guru sebagai peneliti PTK berkolaborasi dengan teman sejawat. Misalnya, guru bahasa Inggris yang lain melakukan perencanaan tindakan dengan cara membuat skenario pembelajaran dalam bentuk rencana pembelajaran dengan mengakomodasi jenis tindakan, baik dalam bentuk metode atau strategi, atau cara lain yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan permasalahan penelitian PTK tersebut. Setelah rencana pembelajaran selesai dibuat, maka guru bersama kolabor kolaboratornya merencanakan pelaksanaan tindakan dengan menentukan kapan pelaksanaan tindakan akan dilakukan. Nah, marilah kita bahas satu persatu: pertama, melaksanakan proses pembelajaran sebagai implementasi dari rencana pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari persiapan berupa skenario pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan ini dilakukan dalam situasi pembelajaran yang nyata. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran ini merupakan kegiatan yang paling pokok dalam pelaksanaan siklus PTK. Pelaksanaan pembelajaran adalah guru sebagai peneliti, dan observernya adalah teman sejawat. Selama proses pembelajaran berlangsung, teman sejawat melakukan pengamatan menggunakan format observasi yang telah dibuat, serta menggunakan catatan lapangan. Di samping itu, guru sebagai peneliti sambil mengajar juga melakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi akibat dari tindakan yang dilakukan. Langkah berikutnya adalah melakukan observasi bersama. Dengan melaksanakan pembelajaran, dilakukan observasi dan pencatatan dalam buku catatan lapangan. Kegiatan observasi merupakan proses pengamatan pelaksanaan pembelajaran. Mengingat observasi ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran, maka perlu diupayakan agar pelaksanaan observasi. Dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Salah satu cara memudahkan pelaksanaan observasi adalah dengan menyusun pedoman observasi yang dipersiapkan sebelumnya. Format atau pedoman observasi ini harus mencakup format perekaman perilaku guru dalam pembelajaran, perilaku siswa, serta aktivitas lain dalam proses pembelajaran. Contoh format observasi. Dalam penelitian untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui teknik grouping, sebagai contoh ini adalah eh, topik penelitiannya. Maka, peneliti membuat format observasi seperti pada tabel berikut. Nah, tabel ini kita buat dalam tiga kolom. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah indikator, dan kolom ketiga adalah ketercapaian indikator nah dalam kolom ketiga ini ketercapaian indikator terbagi menjadi tiga yaitu kurang cukup dan baik nah sebagai contoh kita menuliskan eh, berdasarkan topik tadi adalah satu eh, indikator pertama misalnya kerjasama antar individu nah dalam kerjasama antar individu sebagai peneliti nanti akan eh, melihat apakah ketercapaian ini bisa kurang atau cukup atau baik nah eh, peneliti bisa saja menaruhkan e, tanda centang pada salah satu e, kategori tersebut. Lalu kemudian yang kedua misalnya keaktifan kelompok dalam membahas tugas. Ini ketercapaian indikatornya bagaimana? Bisa kurang, bisa cukup, bisa baik. Misalnya yang ketiga mekanisme pengaruh kesempatan berbicara dalam kelompok. Lalu ini ketercapaian indikatornya bagaimana? Kurang atau cukup atau baik dan sebagainya. Nah, Semuanya ini ditulis sampai e, semua indikator mencakup topik penelitian yang tadi. Nah, dalam membuat format observasi dapat dilakukan dengan bersumber pada variabel yang akan diamati, lalu dijadikan dalam indikator-indikator. Perekaman pelaksanaan pembelajaran ini juga dilengkapi dengan e, buku catatan, atau disebut juga buku catatan lapangan yang dapat digunakan untuk mencatat hal-hal yang terekam atau yang belum terekam dalam format observasi. Data catatan lapangan ini sangat berguna untuk kepentingan kegiatan refleksi dan evaluasi tindakan. Format catatan lapangan eh, cukup dengan menggunakan kertas kosong untuk mencatat hal-hal yang belum tercakup dalam format observasi. Di samping itu, untuk melengkapi keakuratan data yang tercatat, dapat menggunakan alat perekam yang dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi hasil tindakan. Setelah kita melakukan observasi, langkah selanjutnya adalah analisis data dan evaluasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisis data Kegiatan analisis data dilakukan jika pelaksanaan pembelajaran selesai dilakukan. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik pengamatan atau observasi, catatan lapangan dan perekaman dapat dikelompokkan dalam jenis data kualitatif. Nah, sedangkan data yang berupa perubahan proses pembelajaran, data perubahan hasil belajar siswa Data perubahan perilaku guru dan siswa dapat digolongkan sebagai data kuantitatif. Selanjutnya, kita laksanakan analisis data kuantitatif yang dapat dilakukan dengan teknik analisis statistik, sedangkan data kualitatif dianalisis dengan melakukan tiga tahap analisis data, yaitu reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan maupun verifikasi. Menurut Ibnu dan Susilo tahun 2005, ketiga kegiatan analisis, analisis data tersebut dapat diurekan langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu e, pertama, e, reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang dilakukan melalui Tiga tahapan, yaitu: tahap pertama adalah e, seleksi data, tahap kedua e, hasil seleksi data tersebut, kemudian dilakukan pengelompokan, dan langkah berikutnya adalah pengorganisasian data mentah yang telah dipilih dan dikelompokkan, yang kemudian diubah menjadi informasi yang bermakna. Tentu saja, data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tindakan yang diolah untuk diperlukan bahan evaluasi. Kedua, penyajian data atau paparan data merupakan kegiatan analisis data dengan cara memaparkan data, yaitu menampilkan data secara jelas dan mudah dipahami. Paparan data dapat disajikan dalam bentuk paparan naratif. Naratif, beberapa kata-kata, atau kemudian dalam bentuk tabel, atau grafik, atau bentuk lain yang dapat memberikan gambaran secara jelas tentang proses dan hasil tindakan yang telah dilakukan. Kemudian, yang ketiga, penyimpulan merupakan kegiatan pengambilan intisari dari sajian data yang terorganisir dalam bentuk pernyataan atau kalimat singkat. Padat dan bermakna setelah melakukan analisis data, berikutnya kita lakukan evaluasi terhadap proses dan hasil yang dicapai. Teknik evaluasi dapat menggunakan kriteria keefektifan atau keberhasilan pencapaian pada tiap siklus. Indikator keterlaksanaan tindakan dapat disajikan dalam bentuk kriteria yang berwujud kegiatan yang telah dilaksanakan oleh guru maupun siswa dalam proses pembelajaran yang dirancang untuk memperbaiki suatu masalah yang ditemukan indikator keberhasilan dapat diungkapkan secara kuantitatif yaitu ada ada tidaknya perubahan secara kuantitatif setelah dilakukan tindakan misalnya perubahan nilai perubahan jumlah kosa kata yang dikuasai siswa perubahan jumlah siswa yang aktif dan sebagainya di samping itu, indikator keberhasilan secara kualitatif dapat berbentuk perubahan perilaku siswa, perilaku siswa keaktifan siswa, perilaku guru, suasana pembelajaran yang perubahannya hanya dapat digambarkan atau dijelaskan secara kualitatif setelah dilakukan evaluasi dari hasil tindakan. Dalam satu siklus, maka dapat dilakukan kesimpulan apakah PTK yang dilaksanakan dalam satu siklus sudah memuaskan atau belum. Hasil evaluasi ini akan dijadikan bahan untuk melakukan refleksi. Refleksi merupakan bagian kegiatan siklus tindakan penelitian pada PTK yang bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang apa saja yang telah. Dan belum terjadi dalam tindakan. Kegiatan refleksi ini dilanjutkan dengan menyusun persiapan untuk putaran atau siklus berikutnya dengan tujuan memperbaiki hal-hal yang belum dicapai pada putaran sebelumnya. Langkah tindakan yang dilakukan pada putaran berikutnya tidak berbeda dengan sebelumnya. Nah, saudara mahasiswa, topik berikutnya akan... Kita bahas adalah melaksanakan pengumpulan data dalam penelitian kuasi eksperimen. Acuan melakukan penelitian kuasi eksperimen secara umum sama, yang berbeda hanya pada desain kuasi eksperimen yang dipilih. Dalam kuasi eksperimen yang terpenting, adanya perlakuan dalam kelompok yang dijadikan eksperimen dan ada kelompok kontrol sebagai pembandingnya. Saudara mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan membahas pengumpulan data penelitian kuasi eksperimen di mana dalam penelitian ini akan kita bahas dua rancangan penelitian kuasi eksperimen yaitu pertama, rancangan pretest posttest yang tak ekuivalen dan yang kedua adalah rancangan pretest posttest pada kelompok tunggal yang materinya ekuivalen. Nah, sekarang kita mulai dengan membahas pengumpulan data pada rancangan pertama tadi yaitu rancangan pretest posttest yang tak ekuivalen. Saudara, untuk melaksanakan penelitian rancangan pretest posttest yang tak ekuivalen dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Misalnya, seorang guru bahasa Inggris ingin mengetahui efektivitas pembelajaran writing dengan pendekatan komunikatif. Guru tersebut akan menggunakan desain kuasi eksperimen model rancangan pretest posttest yang tak ekuivalen. Setelah membuat desain rancangan pretest test yang tak ekuivalen maka guru tersebut segera melakukan pengumpulan data. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses pengumpulan data yang harus dilakukan, maka guru tersebut dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kelas yang akan dijadikan subjek penelitian. Sebagai misal Kelas A sebagai kelompok perlakuan, dan kemudian kelas B sebagai kelompok kontrol. Langkah yang kedua yaitu membuat soal pretest. Langkah ketiga membuat perencanaan pembelajaran writing dengan menerapkan pendekatan komunikatif. Langkah keempat, menyiapkan media atau alat peraga yang diperlukan. Langkah kelima, memberikan pretest di kelas A. Kemudian, langkah keenam adalah perlakuan. Nah, dalam perlakuan ini, peneliti melakukan pembelajaran writing berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah dibuat, yaitu menggunakan pendekatan komunikatif pada kelas A yang dijadikan sebagai eh, kelas eksperimen tadi. Nah, Kemudian langkah ketujuh membuat soal post-test. Langkah kedelapan memberikan post -test di kelas A tadi. Lalu kemudian langkah kesembilan mencari rata-rata hasil pretest dan post -test. Dan langkah terakhir adalah membandingkan nilai hasil pretest dan hasil post -test. Yang dicari adalah tadi nilai rata-rata hasil pretest dan rata-rata hasil post -test. Nah kemudian... Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa kelas yang dipakai dalam penelitian ini adalah dua kelas, kelas A dan kelas B. Nah, kemudian setelah mencari rata-rata tadi di kelas A, rata-rata pretest dan posttest di kelas A kita lakukan atau guru tersebut kemudian melakukan e, pembelajaran di kelas B. Kegiatan yang dilakukan sama dengan di kelas A tadi. Yang berbeda hanya metode yang digunakan. Nah, pada kelas B tidak menggunakan pendekatan komunikatif. Langkah-langkahnya sama seperti yang dilakukan pada kelas A, yaitu sebagai berikut. Pertama, memberikan pretest kelas B. Kedua, mengajar di kelas B sebagai kelompok kontrol tanpa menerapkan pendekatan komunikatif. Ketiga, memberikan posttest kelas B. Keempat, menghitung nilai rata-rata hasil pretest di kelas B. Kemudian kelima menghitung nilai rata-rata hasil posttest kelas B. Keenam membandingkan nilai rata-rata hasil pretest dan posttest di kelas B. Nah, setelah selesai mengumpulkan data kelas A dan kelas B, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan selisih rata-rata antara nilai rata-rata hasil pretest dan posttest kelas A dan nilai rata-rata hasil pretest dan posttest kelas B. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh tabel berikut ini. Pembelajaran writing dengan pendekatan komunikatif yang dilakukan di kelas A, hasil pretestnya rata-ratanya adalah 6,83. Kemudian hasil post-testnya rata-ratanya 8,21 dan selisih rata-rata pre-test dan post-test adalah 1,38. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran writing dengan pendekatan komunikatif tidak terlalu efektif. Pada tabel ini juga terlihat bahwa pembelajaran writing dengan metode ceramah atau metode yang lain di kelas B nilai pre-testnya adalah 6,83. Nilai post-testnya ada 7,01, sehingga selisih rata-rata pretest dan post-test adalah 0,18. Dengan demikian, nilai seperti ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran writing dengan pendekatan ceramah tidak efektif. Nah, demikian tadi eh, satu metode penelitian eksperimen dengan pretest test pada kelompok yang tak ekuivalen. Sekarang kita akan membahas e, metode berikutnya yaitu e, desain eksperimen dengan rancangan pretest-posttest pada kelompok tunggal yang materinya ekuivalen. Nah, sebagai misal, seorang guru ingin mengetahui efektivitas pembelajaran tenses dengan menggunakan pendekatan komunikatif. Untuk mengumpulkan data guru tersebut melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan kelas yang akan dijadikan subjek penelitian. Yang kedua, membuat soal pretest. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran materi tensis dengan menerapkan pendekatan komunikatif. Yang keempat, menyiapkan media, alat peraga yang diperlukan. Kemudian langkah kelima adalah perlakuan dalam perlakuan itu, seorang guru yang meneliti itu melakukan pembelajaran tensis berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah dibuat, yaitu tadi menggunakan pendekatan komunikatif. Langkah ke-6 yaitu membuat soal post-test. Langkah ke-7 memberikan post-test. Nah, setelah melakukan post-test, perlakuan pada kelas ini dengan menggunakan pendekatan komunikatif telah selesai dilakukan langkah berikutnya adalah masih mengajar di kelas yang sama tanpa menerapkan pendekatan komunikatif. Langkah berikutnya juga sama dengan yang tadi di awal, yaitu memberikan post-test, kemudian menghitung nilai rata-rata hasil pre-test, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata hasil post-test, dan kemudian diakhiri dengan membandingkan selisih rata-rata antara nilai rata-rata hasil pretest dan nilai rata-rata hasil posttest. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat tabel berikut ini. Dalam tabel ini bisa kita baca pembelajaran tenses dengan pendekatan komunikatif nilai, nilai rata-rata pretestnya adalah 5,20. Nilai post-testnya 7,5 dan selisihnya adalah 2,3. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa pendekatan komunikatif sangat efektif dalam pembelajaran tenses. Nah berikutnya dalam tabel ini juga terlihat pembelajaran tenses tanpa pendekatan komunikatif. Nilai rata-rata pre adalah 6,2 kemudian nilai post testnya adalah 6,89 dan selisih rata-rata pretest dan post test diperoleh 0,69 dengan nilai rata-rata yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tensis tanpa pendekatan komunikatif tidak efektif nah demikian tadi dua pendekatan dalam penelitian kuasi eksperimen yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saudara mahasiswa, topik berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang pelaksanaan studi kasus. Ini adalah salah satu jenis penelitian yang dapat dilakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pelaksanaan studi kasus ini dilakukan berdasarkan desain yang sudah ditetapkan. Dalam modul riset in ELT yang dibahas adalah studi kasus bentuk tunggal yaitu desainnya adalah ABAB. Seperti tahapan penelitian yang lain, setelah menyusun proposal, penelitian menggunakan desain studi kasus. Sesuai dengan permasalahan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan penelitian. Tahapan atau fase-fase studi kasus bentuk tunggal adalah Tahapan studi kasus tunggal dikenal sebagai desain ABAB. Implementasi dari ABAB adalah tahap A yang pertama yaitu A1, kita sebut aja A1 karena ada A, B, A, B, maka A1 mulai dengan observasi yang diadakan guna menentukan garis dasar terhadap tingkah laku masa depan yang bisa dievaluasi. Misalnya, jika studi ini diadakan guna mengubah tingkah laku anak yang suka berulah atau yang nakal di dalam kelas misalnya, tingkah laku yang mengganggu atau yang atau ak yang akan dicatat dalam satu waktu, maka pada fase ini e, berlangsung sampai peneliti puas. Sehingga ukuran yang tetap dan andal mengenai tingkah laku yang tadi sudah bisa diperoleh. Nah, kemudian tahap kedua adalah tahap B. Tadi A kemudian B. B1 si peneliti atau ahli terapi turun tangan dalam berbagai cara. Sebagai contoh, guru bisa menghadiahi anak yang suka berulah itu, yang nakal tadi dengan memberi pujian setiap kali anak yang diamati tersebut bisa melakukan tugas atau melaksanakan tugas dengan baik. Jika pada tahap ini terlihat bahwa tingkah laku yang mengganggu, menurun, atau berkurang selama tahap intervensi, perlu diperhatikan bahwa peneliti hendaknya berhati-hati untuk tidak terlalu cepat beranggapan bahwa inilah tindakan yang menyebabkan perubahan tingkah laku itu. Hal itu bisa saja terjadi karena keadaan rumah si anak telah berubah, atau anak tersebut mungkin hanya sedang berkembang. Nah, jika peneliti mempercayai perubahan tingkah laku berhubungan dengan tindakan itu, manakala pada kenyataan hal itu disebabkan sejumlah faktor lain, akan kita katakan bahwa keabsahan internal penelitian dalam keadaan bahaya atau tidak absah maksudnya. Pada tahap berikutnya, a yang kedua dari a1 lalu abab a kedua, tindakan tersebut dihentikan dan kondisi yang ada selama tahap 1 atau A1 tadi dikembalikan. Sekarang peneliti ingin mengetahui apakah tingkah laku tersebut akan tetap pada tingkat yang lebih rendah yang diperkecahkan oleh tahap intervensi. Pada tahap terakhir yang B yang kedua, intervensi dimasukkan kembali dan tingkah laku perorangan diamati sekali lagi. Jadi dalam penelitian studi kasus ini juga melakukan intervensi namun tidak menentukan kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Yang diberi intervensi adalah seorang atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Penelitian Suri kasus digunakan untuk tujuan terapi dalam penelitian pembelajaran yang sering digunakan untuk mengatasi siswa yang destruktif siswa yang mengalami kesulitan belajar, atau yang memiliki permasalahan tingkah laku. Nah, saudara, demikian tadi pembahasan kita mengenai pengumpulan data dalam penelitian pembelajaran bahasa Inggris yang meliputi tiga topik: yang pertama, penelitian tindakan kelas; lalu, yang kedua, penelitian kuasi eksperimen; dan yang ketiga adalah penelitian studi kasus. Semoga bermanfaat dan sukses selalu menyertai Anda